Oke, kita ambil napas napas dulu. Lanjut. Oh, di atas sana. Eh, kaget gua. Aduh, ya ampun. Musiknya itu loh. Oke, tadi pagi kita udah mulai dengan Persona 5 dan pada siang hari ini kita akan lanjut memainkan Shadow of the Tomb Raider. Kita akan bertualang dengan Mbak Lara Croft. Oke, langsung kita pencet. Apa itu? Pencet option untuk memulai permainan. Oke, seperti biasa kita akan memilih New Game Plus. Terus kita pilih base gamenya yang mana. Ini gua tamat di slot kedua ya, jadi kita pakai yang slot kedua. Apa ini? Eagle Pet, Jaguar Pet, Serpent Pet. Choose the Serpent Pet and begin the adventure with a new weapon, outfit, and skill. Sama semua guys. Apa yang bikin beda ini? Ini masalahnya efek outfitnya juga nggak ada. Aduh. Ya udahlah, ini mumpung berhubung gua sukanya warna biru, jadi kita pilih Eagle Pet aja ya. Gua enggak tahu nih apa bedanya, mudah-mudahan gua enggak salah pilih. Eagle Pet. Let's go. Oke. Ini adalah difficulty-nya, kita akan pilih yang paling susah. Ini easy ya, normal, hard. Yoi, very very hard. Bentar, gue mau baca keterangannya dulu. Oke, nggak ada health regeneration, jadi darah nggak bisa naik lagi di tengah combat. Nggak ada hit marker di reticle. Reticle itu kalau kita bidik susah jelasinnya. Tapi intinya itu buat aiming sih. Enemy HP-nya naik, damage-nya naik, dan oke. Enemy juga bisa. Aduh, ini berat guys. Nggak ada survival instinct, nggak ada health regeneration, nggak ada hint. Wah, ini lebih susah nih. Ini yang level deadly obsession ini. Game saves only at base camp. Nah, kalau gue mati sebelum nyampe base camp, gue ngulang lagi dari awal. Waduh. Ya udahlah ya. Kita di sini nyari tantangan gamer hardcore ya enggak? Aduh. Ya udahlah, kita deadly obsession aja ya. Wish me luck. Mudah-mudahan ini enggak sesusah yang kelihatan di keterangan ini. Warning, once a game begins, the difficulty setting. Ya. Sekali kita pilih deadly obsession, kita enggak akan bisa nurunin itu. Jadi ya. Ya. Ya udahlah. Kita mainin aja udah. Kalau kita mati sebelum nyampe base camp, kita akan ngulang dari awal. Itu yang gue agak sebel sih guys. Karena perkiraan gue, gue akan sering mati di sini. Checkpointnya jauh jadinya. Shadow of the Tomb Raider was created bla 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 bla. Welcome to the show Shadow of the Tomb Raider. Oke. Okay. And then gue pencet sesuatu kah? Oh, harus dipencet dulu baru dia ini loading. Waduh. Kenapa ya kok belum siap ya? For our friend Mike Sherlock. Door. Getar nih sticknya nih. Suara jantung. What happened? Apa iki? Oh. Oke, game ini dikembangkan oleh Square Enix. Kalau teman-teman nonton trailer E3, Square Enix ini akan develop game Avengers tahun depan ya. Ini emang mulai dari sini ya? Gua agak lupa. Di mana ya?
plastiknya geter-geter, saudara-saudara. Nggak ada parasut. Mereka ada di pesawat yang mau jatuh. Wow, sobek. Kita harus loncat. Ah, lu udah gila ya, Lara? Kita nggak ada pilihan lain. Oh, lah? Itu kenapa tuh? Kebelah pesawatnya. Oh. Ayo, ayo, ayo. Cet. Doom. Pasti selamat lah, nggak mungkin mati. Oh, bentar. Dua hari sebelumnya. Kita flashback 2 hari sebelumnya. Jonah, lo udah di sana. Ini seharusnya gue main dari ini tuh gamenya udah ada seri ketiga ya. Gue lupa judul pertamanya, terus judul keduanya itu Rise of the Tomb Raider yang keluar tahun 2015. Ya, 2015 dan abis itu game ini yang keluar tahun lalu 2018. Harusnya tuh gue mainin dari yang pertama. Cuman Jonah, I'm here. Mudah-mudahan teman-teman ngerti lah ya jalan ceritanya. Wah, dia stuck. No, I'm right on Trinity's tail. I don't wanna track. Musuhnya mereka adalah Trinity, sesama pemburu harta karun. Tapi Trinity itu organisasi, bukan orang. Waduh, itu kakinya. Sorry. Gak fokus. Au. Ini kejadiannya 2 hari sebelumnya ya. Aduh, itu kakinya. Aduh. Itu kakinya udah sobek itu. Kenapa nih? Oh, bentar. Oh, bilang dong kalau gue harus gerak. Gue malah sibuk nonton. Kita harus ke atas. Itu lubangnya sempit banget loh guys. Tuh, emang muat. Makin kejepit ntar. Mbak. Bisa. Ngapain gue jadi gue yang deg-degan? Ih, sumpah itu kakinya tuh. Aduh. Wow, mayat. Location please, ini di mana ya? Trinity Base, an emblem. Oh, dia habis pungut. Jonah, I'm out. Be careful, the way into the site is full of traps. Trinity's not done with it. Oh ya, tempat ini penuh dengan perangkap. Mereka sedang melindungi sesuatu. Six weeks, and still no solid leads on who's leading the. Ini dibuat tanah kan ya? But I talked to some people in town. Press. They're excited. There's a kotak. VIP coming to the Day of the Dead. Name's Dominguez. Game-nya mirip-mirip Uncharted lah. Doyan manjat-manjat. Move forward and press X to jump to the. Oke. Okay. Ih. Ngeri, yes. Ngeri bingit. Kalau dia loncat terus nggak kena itu gimana? Jatuh dong. Ini kemana nih? Oh, naik.
Terus mbak, olahraga, kita olahraga. Pren, X lagi, terus X lagi. Oke, kita sampai. Sampai di atas maksudnya. Jonah, I made it. I'm on my way in. Almost there. Sorry, oh, Jonah juga lagi OTW ke sini. Sorry, katanya gue gak bisa nunggu. Iya, gak apa-apa. Gue bisa sendiri kok, kata si Jonah. Wow, di bawah tanah ada cahaya. Ini, iya sih, cakep sih. Itu yang di tengah itu apa ya? Eh, itu apa? Power, aduh, nggak kebaca. Itu alat, alat perekam? Atau bom? Laura. Tuh, Jonah datang. Wow, get a load of this place. Jonah lewat mana? Guess all that research paid off. Tadi itu lubangnya sempit banget loh. Trinity's after. Yeah, badai yang segede itu mana muat? Glad we followed your father's notes. Aduh, tuh kan, gue juga ngeliat yang ngeri begitu. I saw where the passage collapsed on you back there. Want me to take a look at that wound? Lo mau gue periksa luka itu? Oh, nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Gila nih ya, si Lara nih. What is all this? Constellations. Wonder Woman. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Oke, ikan warna pink. Terus pegunungan dengan mahkota berwarna perak. Iya ya. Ada tanggal di situ. Tapi looks like it was damaged. Kayak sebagian tuh kayak rusak gitu. Agak gak, jadi enggak kebaca. Kenapa Trinity malah sebotase tempat ini? Oh enggak, bukan Trinity pelakunya. Damage-nya sebelum Trinity datang. Oh, nah lo itu proximity. Itu ya, alat yang buat mendeteksi kalau ada orang mendekat atau enggak. Buset, sempet-sempetnya. Woi, cus. Gua harus siap-siap nih. Pasti abis ini gua. Oh enggak, cutscene. Yay, we made it. If you hadn't dragged me out, I'd still be in there taking pictures. Still be in there. Ya iyalah. Don't know if you'd be doing. Gila lu. Hey, you want to freshen up? Itu mau runtuh masih sibuk ngambil gambar. Dr. Dominguez is supposed to be there tonight. Oke, lu mau jalan apa namanya? Break dulu, kita ke kafe dulu ya, ngopi-ngopi dulu sambil mikir. Mikir. By the way, this cafe. Jadi teka-tekinya itu adalah ikan berwarna pink dan Silver Crown Mountain. Itu harusnya terjemahannya adalah pegunungan dengan mahkota berwarna perak. Mudah-mudahan gua gak salah terjemahin. Oh, ini di Meksiko. Gue inget La Casa Mexicana. Eh, iya kan, La Casa Mexicana. Itu tatonya. There he is. Siapa? Anything new on Dr. Dominguez? Not much. Siapa itu Dr. Dominguez? He's leading a few Trinity digs in the area. Oh, dia itu yang mimpin penggalian Trinity di beberapa daerah. He's an expert on di jurnal ayahnya Lara, namanya Dr. Dominguez tuh disebut beberapa kali. Oh. So how's your leg? Gimana kaki lu? Jonah, look. Jonah, lihat. Gila ya, si Lara tuh. The riddle. Fokus to find ke the hidden misi. City, go south along the shore until you find the pink fish. I found something for that. It's pink. Gua lagi sibuk baca. Udah hilang aja terjemahannya. It goes on. Then chase the heart, chase the heart of the serpent to the crowned mountain. Kejarlah jantung. Look at this. Dari the constellation Hydra, the serpent. This star is the heart. It's set in the southwest. Bintangnya adalah jantungnya. Southwest, maksud Brazil? Brazil. Okay, tempat tujuan mereka. Oh, Peru, yes. Peru. Peru. Date from the ruins. See, if you look closely, it is damaged. This number looks like a Maya 13, but what if it's really an 8? With precession, it what? Precession.
precession. Bumi mirip the stars appear in a different place on the horizon. Important if you're navigating by the night sky. Okay. Ngomongnya bisa pelan-pelan enggak, Mbak Lara? Di kalender Maya ada perbedaan 2000 tahun. So, that's why it's in Peru, not Brazil. Trinity has been looking in the wrong place. Exactly. Oh, jadi tempatnya itu ada di Peru, bukan Brazil. There's more. Something about a key. What is Trinity looking for? Looking for in the hidden city. Kota tersembunyi di Peru. Yes. Show me. Ini bukan Dr. Dominguez ya, kayaknya anak buahnya deh. Let's see where he goes. Okay, Lara akan. Wait, hold on. Trinity's watching this place. Let's try to blend in. Okay, Lara akan ngikutin orang itu nyamar. Yoi. Trinity's people are armed. I heard they brought in. Trinity people bersenjata. Mereka juga bawa bala bantuan. Tenang aja, gua akan jauh-jauh dari mereka. Jangan sampai kita harus berhadapan dengan mereka. Where did Dominguez go? Ini nggak ada survival instinct. Survival instinct itu kayak apa ya? Kemampuan untuk nge-scan ruangan sekitar. Jadi kita bisa tahu apa aja barang yang bisa diambil. Survival instinct itu penting banget, guys. Sumpah, ini parah sih. Let's keep looking. Gua ngomong sama mbaknya bukan nama lu. Kayaknya boleh lihat. Oh dear. Mirip sama film Coco ya. Ofrendas itu yang itu kan? Tempat buat naruh foto-foto orang yang udah meninggal itu bukan? Udah. Oke. Any sign of him? Tadi. Tadi dia kanan apa kiri ya? Kiri ya. Aduh, sorry ya, nggak ada waktu ngomong. Oh, itu tuh. Up ahead. No, this is fine. Jonah, no, he's at the gate. No. Good. Be sure I'm not following. Wah. Berarti penjaganya stay di gerbang. I think I can find another way over the wall. Oke, si Lara mau muter lewat dinding, mau manjat dinding pastinya. Si Jonah bikin pengalihan. Hey fellas, how you doing? Hello, bla 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 bla. Oke, sementara si Jonah ngalihin perhatian, si Lara muter lewat pagar ini. Itukah Dr. Dominguez yang ngobrol sama dia? What's that thing you do with the blankets? All right, you know what? I can see you guys are busy. I won't waste any more of your time. Y'all keep on trucking. Thanks for your service. Dia nggak curiga, mereka nggak curiga ya kalau si Jonah cuman basa-basi busuk. Jonah, I'm in. Follow Dominguez. Bener, itu Dominguez. Dominguez must suspect something. Photo of Jonah Miafra. Gue salah ya, gue nyasar ya. Boleh lewat sini kali ya. Oh iya. Misi, excuse me. Misi. Excuse moi. Permisai. Ini mirip banget sama Coco. Ya, lihat tuh. Mirip banget kalau teman-teman nonton itu film animasi yang tahun lalu apa ya, kalau nggak salah. Keluarnya. Mirip banget. Ini kuburan kan? Kuburan semua. Yes, sir. They're ready for anything. Eh, bentar. Kaget gue. Itu orangnya di depan. Tuh kan benar, ini kuburan. Ini perayaan hari raya Jonah, apa gitu. Dominguez is not just the leader of this cell. Banget, sumpah. I think he's the leader of Trinity. We need to be careful. Dia pikir Dominguez itu adalah pemimpinnya Trinity. Lara. Yeah, I heard you. Yeah. Sorry. My fault. Oke, terus. Mereka kemana? Oh, itu depan. Inilah guys, suasana Meksiko di hari apa ya, lupa.
I want confirmation. Ada orang yang meledakkan perangkap di, yaitu si Lara. Yang di mana? Yang tadi itu sama Jonah. Jonah, they might have noticed me. I'll try the back alley. Iya, mereka mulai curiga. Oke, kita lewat gang belakang katanya. Gang belakang tuh ini bukan. Buntu lagi totonya. Oh, enggak. Kanan, Mbak, kanan. Oke, kita ke kanan. Oke, terus. Gue kepo, tunggu. Topeng ya? Yaudah. Lupakan. Lo sini ya? Sini. Hah, kaget gua. Orangnya di situ. You have the photo. Female. Foto, Caucasian. Female. Early 20s. You got that? Good. They'll find her. Dominguez tuh. Oke. Si Lara, maksudnya mereka udah mulai nyadar kalau Lara tuh buntutin mereka. Tadi itu ciri-cirinya Lara. Female, Caucasian, terus apa lagi tuh? Ini orang? Oh, gembel ya. Hey, what's up bro? What's up? See you. Itu orang. Untung gak kelihatan. Tapi gak kelihatan juga gak apa-apa sih. Mukanya, mukanya ketutupan kan. Ini gue gak tau, ini jalan benar gak? Yoi, benar. Ribet ya. Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. Tahu-tahu kita udah ikutin sini, tahu-tahu dia belok kiri, kita kan nggak tahu. Oke, si Jonah nggak tahu di mana. Pokoknya intinya dia menemukan spot bagus katanya. Berarti kita nggak bisa lewat sini ya? Nggak bisa. Oke, manjat sini nggak bisa juga. Oke, nggak bisa. Berarti kita ke kanan lagi. Tadi ada jalan kalau nggak salah. Bukan. Sini. Ya. Akan benar. Double X ya? Oke. Okay. Wuis. Langsung dilepas penyamarannya. Panas ya, Mbak? Gerah dia, makanya dilepas. There's got to be more to these ruins. Maya pyramid. Piramid suku Maya. Di sebuah gua. Ada apa? Ada apa di depan sana? Ada apa? Ada apa? Sebelah sini? Mana? Di mana? Belum bisa lewat. Oh, ada ini enggak lihat. Au. Itu musuh bukan depan. Gue bisa take down gak? Oh bisa. Stealth take down. Masih ada satu lagi depan. Wah dia mau bunuh orang tuh. Hold L2. And Mamam tuh. Who are you? I won't hurt you. Gue nggak akan lukain lo. You work for Trinity. What did they find? Lo kerja buat Trinity. Apa yang mereka dapetin? Mereka sedang mencari suatu temple. Jalan masuk ke temple. She's on her way here now. Bertahun-tahun. Oke, dia harus balik ke siapa tadi namanya? Sister. Jonah, Trinity just tried to kill a local archaeologist. Oke. Trinity mau bunuh arkeologi lokal, ahli arkeologi lokal. Duh, nggak ada ini ya, survival ya. Ini setahu gue ada yang bisa diambil di sini. Darah kah atau apa gitu? Ya bentar, cara pakai ini gimana sih? Oh iya, gue udah lupa beneran. Nah, terus.
Darah itu X, mata itu apa ya? Coba. Ah, kan. Oh, enggak apa-apa lah, enggak ada survival instinct, kita pakai ini aja lah. Tapi ini ada durasi, guys. Maksudnya kayak obat gitu, dia akan hilang dalam beberapa menit. Beberapa detik malah. Jadi kita harus cepat-cepat ambil semuanya, semuanya. Itu ada lagi barang di situ. Oke. Udah kali ya, cukup lah. Terus ini kita kemana? Apa ketinggian nggak mungkin. Tuh kan? Tuh. Itu durasinya udah mau habis. Tuh, habis deh. Oh, ada bunyinya. Ada tandanya kalau habis. Oh, ini. Ini bisa double X nggak? Oh, oke. Siap, terus. I know this figure. Ixchel, the goddess of the Ixchel, Dewi bulan purnama. Dan itu Dewi bulan baru. Shakshel, the key. Shakshel, the Ixchel. Her gaze, key. Key. This is it. The entrance must be down there. Dia lihat dari mana? Gua aja ngeliat apa-apa. Got to make my way down. Oh, aduh. Loncat. Turun ya. Press L2 or L2 to rappel down. Jadi kita turun tuh pencet itu, L2 R2. Oke, kalau udah ketinggiannya aman, kita bisa turun. Bentar. Oh, kita harus loncat lagi ya. Alright. Siap. Please jangan sampai gagal. Hup. Ini kalau mati gue ulang dari awal loh. I want the site secured ASAP. When Dr. Dominguez arrives, we all go in together. Aduh, gue deg-degan. Turun ya. Oke. Mama. Kaget gua. Kirain jatuh. Oh, depan. Please. Jangan sampai jatuh. Kiri kanan? Oh, kanan, benar. Oke. Okay. Lagi nih. All units, okay. Get ready. Dr. Dominguez is on his way down. Lagi nih. I better hurry. Terus? Turun ya. Aduh, gila, gue deg-degan. Terus apa lagi nih? Ini gak ada tempat lagi di sini. Oh, turun. Oh iya, astaga. Kaget. Terus? Iya, gue udah lihat. Satu kali lagi. Gue harus pastiin aman loncatannya. Satu kali lagi. Aduh, gue takut. Turun. Kita turun terus. Oh, kita ke bawah. R2. Hold L2 and use to build momentum. Oh, jadi kayak gini nih. Iya, ngerti. Pencet. Baru pencet X kalau udah dapet. Loncat! Jonah, I'm entering a cave. We may lose contact. Copy that. I'll keep an eye on Trinity out here. Si Lara masuk ke gua. Sinyal putus-putus katanya. Brownie Cap. Aduh, baru mau baca. This cave looks like it's usually underwater. Okay. Apa? Gua ini biasanya katanya harusnya terendam air. Berarti airnya surut dia. Apa itu? Oke. Okay. The carvings on this Maya monolith are far too deteriorated to read. Ini gunanya adalah apa ya? Kalau enggak salah dia belajar bahasa lokal dengan ngelihat prasasti-prasasti kayak gitulah.
nih kan, mural namanya. Oh beda, tadi bukan mural. Nah itu tuh, itu progress dia udah pelajarin depiction of the of Maya, bahasa Maya, suku Maya. Maya itu bukan nama orang ya, nama suku itu apa itu? Terus oh iya iya tahu nih, ini buat ditarik kan? Kalau tidak salah, ya. Aduh ini gua gak suka dia perangkap kayak gini. Tuh kan? Alright. Gua ingat gua pernah mati. Jadi itu ada tali itu, jadi talinya harus dipotong. You, tikus. What is this place? Tempat apa ini? Ini gue gak ada waktu sih buat keliling-keliling nyari barang. Tapi yang ada aja yang gue ambil ya. Ini nih, kelihatan nih. Ada lagi gak? Sebelah sini ada lagi gak? Gue sebenernya gak suka eksplorasi sih. Tapi karena ini levelnya very hard, gue takutnya gue butuh barang tersebut nanti buat combat. Oke lanjut ya. Bentar. Oh itu tuh kelihatan bener. Kita harus nyelam guys. Ya kan. Ada pintu sebelah sana. Ada sinarnya soalnya jadi kelihatannya. Bentar. Masih sempet kan? Sempet lah. Ayo. Pergi. Oke, siap. Eh, kaget. Apaan tuh? Belut ya? Oh, belut. Bahaya tuh. Oke, kita ambil napas dulu. Lanjut. Oh, di atas sana. Eh, kaget gua. Aduh, ya ampun. Musiknya itu loh. Ini kita gerak. Cepat Lara, cepat. Napas mau habis. Ini gue naikin ini. Cepat. Oh, kotak. Lara, jangan mati konyol di sini Lara. Bisa mati kejepit di batu ini. Oh, ya udah. Istirahat dulu ya, capek ya. Nyaris modar kejepit batu. Udah sehat lagi. Udah, lanjut ya. I have to find the temple Dominguez is looking for. Balik lagi. Sini bukan? Bukan. Jalan-jalan, ada yang melihat jalan apa ini? Missing gear. Oh, kita butuh gear. Nggak bisa ya, ya udah. Jadi intinya gue perlu equipment apa tadi ya, knife apa gitu buat masuk ke situ. Biarin aja. Wow, untung gue lihat ada tali dong. Jebakan Batman, kan bener. Untung kelihatan. Ini apa nih? Ini bawah jurang bukan? Oke. Kalau jatuh mati. Hup! Apa itu?